Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Wisnu Handoko, resmikan gedung pengejaran dan penindakan yang diberi nama Wasista Wirajakratara yang diambil dari bahasa Sangsekerta. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, resmikan gedung pengejaran dan penindakan pada Senin 25 Maret 2024. Gedung pengejaran dan penindakan tersebut diberi nama Wasista Wirajakratara. Jagratara diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti mengandung makna selalu waspada, dan Wasista artinya sebagai pemimpin. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, gedung ini merupakan hasil kerja keras bersama anggota BNN yang pengerjaannya selama 3 bulan dan berharap agar gedung ini digunakan selayaknya. Selain untuk pengejaran dan penindakan, gedung ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Agus beserta seluruh anggota pemberantasan. Setelah penandatanganan prasasti dan pemotongan pita, Brigjen Pol Wisnu Handoko melakukan peninjauan gedung dan melakukan doa bersama yang dilanjutkan dengan buka bersama. Heru Syaputra, CIK TV, melaporkan.